Shalom, selamat hari Minggu adik-adik Sekolah Minggu GKI Kaving Poli. Tetap sehat, tetap semangat ya. Tema Sekolah Minggu kita hari ini adalah Kabar Baik, Rajanya Berkuasa. Bahan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal yang ke-8. Yang aku pelajari, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita bisa saja mengalami kondisi yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Berbeda setiap orang loh, tapi ada yang sama. Kita sama-sama punya Tuhan Yesus, Raja yang baik. Ia Raja yang bersama-sama dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sanggup dan mampu berkuasa melakukan yang terbaik bagi kita. Ia berkuasa atas segala penyakit, segala alam, dapat meredakan angin ribut, dan berkuasa atas roh jahat. Di dalam Matius pasal yang ke-8 tentang orang kusta, Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Dia dengan kuasa Tuhan disembuhkan. Seperti orang kusta, kita juga percaya pada Tuhan Yesus, sekalipun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tuhan Yesus jauh lebih dari apa yang tahu, ya, apa yang kita perlukan. Karena Tuhan adalah Raja yang berkuasa dan penuh kasih. Nah, adik-adik, maukah kalian makin percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita. Karena Tuhan Yesus adalah Raja yang berkuasa dan penuh kasih. Biarlah kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk, kita ucapkan tekad kita. Tekadku, makin percaya Rajaku penuh kasih. Ayat hafalan diambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.